Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kita akan membahas sebuah informasi yang dimana informasi ini adalah sebuah bentuk dukungan kita akan kelestarian alam dan kelanjutan kehidupan bumi yang dimana nantinya akan kita wariskan ke anak cucu kita, teman-teman. Apa yang kita sampaikan pada malam hari ini itu adalah sebuah terobosan baru upaya kita dalam bagaimana menyelamatkan bumi ini dari kehancuran, teman-teman. Ya, akibat industri yang kurang menguntungkan bagi bumi yang kita cintai ini. Euthera Biohumus Sustainable Biosphere Cluster. Jadi cluster biosfer yang berkelanjutan. Apa itu biohumus biohumus Euthera ya? Proyek biosfer ya untuk membangun pusat industri biohumus Euthera dan rumah kaca sebagai produksi berbagai hasil pertanian dan perkebunan yang dimana ini sebagai proyek pilotnya Euthera dan dikembangkan di Uni Emirat Arab. Ya, proyek ini di bawah perusahaan Euthera Middle East Agro Industries ya, yang bertempat di Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Visi besar ini dimulai oleh Mr. Yunsi semenjak pertengahan tahun 1970 dan pada tahun 1991 mulailah pertanian di Gomel, sementara pada tahun 2017 pertanian dilanjutkan di wilayah Minsk, Belarus, teman-teman. Ya. Proyek ini sudah berjalan selama 32 tahun lamanya, ya. Mr. Yunski sebagai perancang transportasi berteknologi string sekaligus petani dengan sawah seluas 1.000 hektar yang dimana memakai teknologi biohumus Euthera yang masih dalam tahapan pengembangan. Ya. Teknologi biohumus Euthera disempurnakan penelitiannya dengan 90 sampel mikroba tanah yang dibawa oleh ribuan pendukung proyek Yuskai Transport pada tahun 2019 di acara Ecofest Minsk Belarus, teman-teman. Nah, ini Mr. Yuniski, kami mengembalikan kesehatan tanah, bahkan bumi yang mati pun menjadi sehat. Dan kesehatan biosfer serta kesehatan organisme hidup manapun, termasuk manusia, bergantung pada kesehatan tanah. Kesehatan dimulai dari tanah, teman-teman. Jadi, ketika kita berbicara tentang kehidupan, struktur kehidupan di dunia ini, jelas akarnya itu adalah tanah. Mengapa? Karena kebanyakan, ya hampir semua, makanan-makanan yang kita konsumsi ini berasal juga dari tanah. Dan bahkan, hewan pun jika tanpa tanah dia juga tidak akan bisa hidup, teman-teman. Jadi kesuburan tanah itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang menempati bumi ini dan tentunya kesehatan kita juga dipertaruhkan dalam hal ini. Nah, ini adalah usaha penyelamatan planet yang dilakukan oleh Mr. Yunisky. Bagaimana caranya kita bisa mengembalikan tanah ini dalam keadaan subur kembali. Sedikit mengingat teman-teman, Yunisky Corporation itu memiliki empat jenis ya segmen bisnis yang dia garap. Yaitu yang pertama adalah bioenergetik, ya bioenergi, energi yang ramah lingkungan, teman-teman. Kemudian kota cerdas buatan. Kemudian Yuskai Transport ya, UST Unity String Technologies ini proyek utama kita, proyek pilot kita. Kemudian Biosphere Agriculture yang dimaksud Euthera. Nah, kita membahas yang Euthera ini. Jadi ini semuanya milik Unity Corporation, teman-teman ya. Kita next ke Euthera. Pendistribusian keuntungan dari produksi akan dilakukan dalam perbandingan 70 banding 30.
70% akan diperoleh oleh SDC dan 30% akan diperoleh BUSPAEK. Artinya 100% keuntungan ya itu dibagi yang dihasilkan oleh Yutera nanti, proyek Yutera ini akan dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu yang pertama SBC mendapatkan 70%, ini maksudnya juga termasuk mitra-mitra yang mendukung ya benefit-benefit yang dibayarkan kepada mitra-mitra pendukung proyek. Kemudian yang 30% ini akan masuk atau diperoleh USKY. Nah, USKY ini juga biasa disebut perusahaan induk kita, teman-teman. Nah, jadi artinya Yutera ini adalah bisa dikatakan anak perusahaannya Hinsky Corporation, ya, yang di mana keuntungannya kita juga ambil bagian jika kita memiliki bagian dari perusahaan induk, ya, Euro Rail Skyway String Holding, teman-teman, ya, yang dimaksud USKY ini. Akan tetapi di sini poinnya, meskipun kita dapat bagian dari keuntungan USKY ini yang cuma 30% ini, teman-teman, kita pada saat ini juga bisa ikut ambil bagian untuk mendapatkan keuntungan yang 70% ya, dari SWC ini. Jadi di sini ya, SWC akan mendistribusikan keuntungannya dengan cara berikut. Sebelum 1 September 2023 kemarin, itu 60% diperoleh oleh investor dan 10% diperoleh mitra SDC. Jadi 60 tambah 10 dan 70% nih ya. Akan tetapi setelah September saat sekarang ini teman-teman itu maksimal hanya 55% dan nanti di apa tahapan ketiga menurun menjadi 50% maksimal. Jadi turunnya 5% 5% teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh 90 sampel tanah dari 90 negara yang dibawa oleh pendukung proyek. Nah, teman-teman. Jadi sampel dari tanah-tanah dari 90 negara tersebut diteliti mikrobanya jenisnya apa, diaplikasikan sehingga untuk menyempurnakan biohumus yang kita ciptakan. Dengan adanya inilah ya kita bisa menyempurnakan produk pupuk cair yang disebut Yutera, teman-teman. Menjadikan bumi lebih makmur, meningkatkan hasil hingga 50% dengan bantuan ramuan tanah unik Yutera dan biohumus. Ya, ini keunggulannya, meningkatkan hasil sebesar 35 hingga 50%, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan rasa buah, kemudian melindungi dari penyakit dan hama, ya. Kemudian mengurangi keberadaan nitrat. Jadi ada empat keunggulan atau manfaat yang dimiliki oleh Yutera. Keunikan Yutera ya dalam sisi produksinya ya yang tergantung dalam produknya teman-teman. Ada 1.000 lebih jenis mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanah. Jadi sifatnya kita mengembalikan kesuburan tanah dengan ribuan mikroorganisme ini teman-teman. Kemudian 105 wilayah yang bersih lingkungannya untuk dijadikan sampel tanahnya. Jadi sampel tanah tersebut diambil dari 105 wilayah. Dan wilayah tersebut itu dari 5 benua, teman-teman. 5 benua. Artinya karena Yutera ini lahir dari sampel penelitian tanah dari 5 benua, tepatnya 105 wilayah, teman-teman. Maka produk kita ini juga bisa diaplikasikan di seluruh benua. Ya. Jadi cocok untuk Indonesia juga cocok, teman-teman. Produk Anda akan menjadi jauh lebih lezat, tanaman beraroma lebih harum, sementara kesuburan tanah akan tetap terjaga selama bertahun-tahun mendatang. Ini petani dari Vietnam yang pernah merasakan Yutera. Bahan baku biohumus Yutera itu terdiri dari 5 bahan pokok, teman-teman. Yang pertama adalah batu bara lignit, menetralkan efek racun berbahaya dan bertindak sebagai media penyerap. Kemudian molases, ya, kaya antioksidan, mengandung banyak mineral termasuk potasium, magnesium, mangan, zat besi dan lain. Kemudian madu, sumber yang kaya vitamin dan mineral. Kemudian biohumus,
memperkuat fungsi pelindung tanah, meningkatkan kekebalan tanah dan membentengi tanah. Kemudian elemen organik ya memberikan dampak menyeluruh pada tanah, menjaga keseimbangan, elemen-elemen penting yang diperlukan untuk pemulihan dan perlindungan tanah. Tahapan pengolahan Yutera, ada 5 tahapan untuk pengolahannya teman-teman, untuk produksinya. Langkah pertama, pasokan gambut. Ya, kami menghasilkan lignit dan gambut yang bersih secara ekologis yang dicirikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang tinggi. Ya. Kemudian, langkah kedua, ekstraksi asam humat. Kami menghasilkan lignit dan gambut ya, yang bersih secara ekologis yang dicirikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang tinggi. Kemudian langkah tiga, optimalisasi komposisi, tingkat keasaman kemudian dikontrol agar unsur hara tidak kehilangan khasiatnya dan maksimal untuk serapan tanaman di kemudian hari. Kemudian langkah yang keempat, pengenalan inokulum bakteri beroperasi unik yang mengandung kultur hidup mikroorganisme yang berguna bagi tanaman ditambahkan ke dalam komposisinya. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah produksi atau pengolahan. Dengan bantuan peralatan khusus, campuran yang dihasilkan diolah menjadi ramuan tanah cair dengan tetap menjaga semua khasiat campuran yang bermanfaat. Ini teman-teman. Nah, ini adalah realisasi pembangunan pusat industri, yaitu ini adalah Mr. Yunisky, Mr. Oleg, ya, DMCC. Discovery DMCC, ya, dibuat direktur, ya. Kemudian ini manager, Mr. Yevgeny. Kemudian ini juga Mr. Yevgeny Kurdasov, ini adalah CEO atau Director of SWC, teman-teman. Nah, ini pentolan-pentolannya semuanya pada di sini, nih, ya. Total area untuk pembangunan proyek yang kita rencanakan ini seluas 3,2 hektar. Ini ya, terletak di Ras Al Khaimah Economic Zone ya di Uni Emirat Arab. Mengapa lokasinya kita letaknya di sini teman-teman? Karena ada beberapa alasan. Ya, alasannya kita di salah satu zona ya ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Jadi strategis ada 770 lebih ya perusahaan manufaktur yang di lingkungannya. Kemudian memiliki lebih dari 100 negara ya dari perusahaan-perusahaan tersebut yang beroperasi di sana. Kemudian lebih dari 50 industri yang beroperasi di sana teman-teman. Jadi ini tempatnya strategis ya. Ras Al Khaimah Emirates Uni Arab Emirat. Keuntungan lokasi, mengapa kita memilih Ras Al Khaimah di sini? Peluang untuk memanfaatkan solusi hemat biaya. Jadi kita ketika kita bangun pabrik di sana itu biayanya murah ya. Kemudian yang kedua untuk pelaksanaan proyek cocok. Kemudian kenyamanan perpajakan, pajaknya murah, ini yang diburu oleh perusahaan-perusahaan startup ya. Kemudian kedekatannya dengan pusat logistik utama, pusat industri seperti ini, jadi kita kalau butuh apa-apa aksesnya mudah ya, seperti itu teman-teman. Nah ini sifatnya subur juga di sana ya. Nah untuk sertifikat izin apa itu namanya produksi dan penjualannya teman-teman di sini sertifikasi spesifikasi untuk produk berikut terdaftar ini biohumus TUBY ya ini eliksir tanah Yutera rangkaian pupuk cair organik untuk tanaman Yutera. Mengapa kita sudah mendapatkan begitu banyak sertifikasi teman-teman? Karena pada dasarnya ini adalah proyek lanjutan. Jadi ini bukan proyek apa pilot sebenarnya. Proyek pilotnya sudah dibangun oleh Mr. Yunisky sendiri di Minsk, Belarus teman-teman ya. Jadi proyek yang dibangun di Ras Al Khaimah ini itu adalah proyek pengembangan ya, untuk memperbesar kapasitas produksi pupuk hingga 10.000 ton per tahun, teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah memiliki izin dan sertifikat yang diperlukan.
Rangkuman kualitas diberikan kepada perusahaan Kesatuan Teknik Institut Ilmu Tanah dan Agrokimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Negeri Institut Manajemen Alam Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarusia, Kamar Dagang dan Industri Belarusia. Jadi izin dagangnya sudah ada, teman-teman. Artinya di dalam dokumennya, legalitasnya kita sudah lengkap, ya. Jadi kita tinggal pengembangan proyek saja ketika pabrik dibangun, produk diproduksi, dikemas, dilabeli, kemudian siap untuk dipasarkan, teman-teman. Jadi kita nggak perlu adanya sertifikat-sertifikat pokok sebagai izin mulai dari awal, ya. Lebih cepat, ya, seperti itu. Nah, sustainable biosphere cluster, parameter proyeknya, ya. Volume total investasi 20 juta dolar. Jadi dana untuk membangun proyek biosphere ini di atas lahan 3,2 hektar tadi, teman-teman, itu membutuhkan biaya 20 juta dolar. Kemudian estimasi periode balik modalnya sederhananya 1,79 tahun. Jadi kurang dari 2 tahun. Kemudian periode pengembalian dinamis itu 1,9 tahun. Jadi investasi ini hanya berkisar antara 2 tahun saja. 1 sampai 2 tahun saja kita sudah menghasilkan keuntungan, teman-teman. Jadi target pembangunannya, realisasi pembangunannya itu sekitar 1 tahun selesai produksinya, kemudian baru perusahaan mulai memasarkan. Realisasi proyek, ya, langkah pertama pembangunan pabrik. Sewa tanah dan pembangunan fasilitas produksi telah disewa tanah seluas 3,2 hektar di wilayah Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Nah, sewa tanah ini sewanya hingga 50 tahun, teman-teman. Jadi sangat panjang sekali sewanya. Jadi secara otomatis itu juga bisa diperpanjang kembali. Ya, ketika sewanya selesai. Yang jelas, jika sewa 50 tahun itu kita udah balik modal lebih-lebih karena targetnya 2 sampai 5 tahun sudah balik modal, teman-teman, ya. Kemudian langkah kedua, pengoperasian pabrik, membangun produksi penuh dengan prospek peningkatan lebih lanjut. Kemungkinan untuk meningkatkan dan membangun pabrik serupa seluruhnya berdasarkan model bisnis yang sudah jadi. Jadi proyek-proyek yang kita kembangkan di sini, di Ras Al Khaimah ini, teman-teman, itu adalah sebagai batu loncatan bagi kita untuk membangun proyek serupa di berbagai negara. Tidak menutup kemungkinan juga di Indonesia, teman-teman. Ya, mengapa? Untuk mempermudah pendistribusian produk. Ya, yang jelas, untuk Ras Al Khaimah ini kita bisa lihat pemasaran pupuknya pasti di wilayah-wilayah Uni Emirat Arab dan sekitarnya. Nggak mungkin dari sana juga ditransfer ke Indonesia, nggak mungkin. Jadi kemungkinan nanti di berbagai wilayah kita juga bangun-bangun pabrik-pabrik serupa untuk mempermudah pendistribusian dan juga untuk memangkas, ya, biaya pengiriman, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah proyek besar juga. Nah, ini adalah Asim Mamedov, Manager Departemen Pemasaran UST String Technologies Incorporation. Ya, perusahaan ini juga tetap karena di bawah naungan UST, teman-teman. Jadi dia juga tim marketingnya, tim manajemennya juga bagian ngikut UST Incorporation, ya, teman-teman. Jadi tetap ada kaitannya nih perusahaan. Kita melihat prospek pasar kita untuk pupuk itu bagaimana? Di sini pasar pupuk sesuai data yang kita peroleh, teman-teman, ya. Volume pasar pupuk pada tahun 2021 kemarin itu senilai 200 miliar dolar, ya, dalam satu tahun, teman-teman. Permintaan dunia untuk pupuk mendongkrak pertumbuhan produksi pupuk di wilayah Teluk Persia, ya. Menurut perakiraan, jumlah pupuk organik berbasiskan tumbuhan, hewan, dan mineral akan meningkat sebesar 6% setiap tahunnya. Dunia bergerak menuju produk yang lebih aman, lebih bermanfaat, dan kaya
akan seluruh mikroorganisme yang diperlukan. Nah, di sini pasar pupuk yang paling besar ini 55% Asia, Afrika 7%, North America, Amerika Utara 15%, ya, South America 21% ini pasar pupuk besarnya. Ini dari sini saja ya teman-teman ya, 200 miliar dolar ini. Bukan kapasitasnya dunia, ini hanya benua Asia, Afrika, dan Amerika saja. Di tiga benua saja ini volumenya itu 200 miliar dolar. Artinya kalau kapasitasnya dunia ya lebih dari 200 miliar dolar, teman-teman. Ini pasar kita. Nah, strategi pemasaran apa yang kita kembangkan agar pupuk kita ini akan menjadi boom dan menjadi market leader di pasar nanti, teman-teman? Kita sudah memiliki seluruh dokumen perizinan dari MOCA, kemudian diperolehnya sertifikat mutu independen untuk pertanian organik. Artinya perizinan ini memungkinkan kita untuk memasarkan pupuk di daerah ya daerah Eropa ya di sini organic agriculture Eropa, kemudian USA, kemudian Jepang di sini. Ini kita sudah dapat semuanya. Jadi sebenarnya perusahaan kita itu tinggal produksi aja, produk dilabeli, kita sudah memiliki izin untuk memasarkan produk-produk kita di berbagai wilayah, di berbagai negara, khususnya di wilayah Uni Emirat Arab sendiri, teman-teman. Desain dan pemasaran, di sini ada beberapa tahapan untuk pemasaran nanti, ya. Penyusunan anggaran periklanan untuk tahun pertama, jadi tahun 2024 ya. Pengembangan desain label untuk tiga jenis kemasan. Jadi kita memiliki tiga jenis kemasan produk dan modelnya teman-teman ya. Mungkin ini juga disesuaikan dengan volumenya. Mungkin ada yang 1 liter, ada yang 2 liter ya seperti itu teman-teman. Pengembangan desain situs untuk pabrik, pengembangan dan pencetakan buklet ya, pembuatan dan pengelolaan media sosial, pembuatan keputusan terkait pameran. Tim pemasaran, pembentukan departemen, penjualan dan pemasaran, penyusunan daftar distributor, dan pengembangannya. Strategi bisnis untuk bergerak dalam industri hijau, berkolaborasi dengan dampak sosial, pengelolaan rantai pasokan, teman-teman. Kemudian keberlanjutan pada seluruh aspek bisnis Yunski Corporation. Ya. Artinya di sini kita saling melengkapi, ketika Yuskai Transport nanti juga dibangun di seluruh dunia, itu bawah itu kan ibaratnya lahannya ada yang kosong. Memang ada juga yang dipakai untuk fasilitas umum, tapi di tempat-tempat tertentu lahan itu juga bisa dibuat ya untuk klaster ini dan untuk menyuburkan tanah. Nah, ini bisa menjadi sebuah kolaborasi yang sangat bagus dalam sisi Yuskai Transportnya, kita menyediakan teknologi transportasi stream yang ramah lingkungan. Kemudian dalam sisi pupuknya kita bisa mengembalikan kesuburan tanah, teman-teman. Jadi ini adalah visi mulia Mr. Yuriski, yaitu bagaimana upaya kita untuk menjaga alam ini tetap bisa bertumbuh dengan subur ya, yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Peluang investasi. Anda dapat berinvestasi dalam pembuatan klaster biosfer untuk memproduksi produk Yutera dan mendapatkan hingga 60% dari keuntungan tahunan. Ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya, teman-teman, yang dimaksud 60%. Jadi peluang investasi di sini, pendanaan proyek terbatas dalam hal jumlah cuma 20 juta dolar. Jadi artinya di sini sangat terbatas. Ketika selesai ya sudah beres. Mungkin nanti kita tunggu lagi untuk pembangunan pabrik di negara lain, teman-teman. Ya. Pengumpulan dana dibagi menjadi tiga putaran. Setiap putaran menyediakan jumlah lot terbatas. Jadi 20 juta dolar ini dibagi menjadi tiga putaran dan dibagi dengan jumlah lot yang terbatas. Jadi kalau lotnya sudah habis, ya kita nggak dapat ngambil seperti itu. Jadi sangat terbatas, teman-teman. Di sini contohnya putaran ke pertama ya. Ini putaran pertama kemarin ini saat ini sudah habis teman-teman ya. Kita berada di putaran kedua ya. Di putaran pertama ini kita sudah habis ya. Kita langsung lanjut ke putaran kedua saja untuk menghemat waktu ya. Di sini
Di putaran kedua ini, ya, beda dengan putaran pertama, ini ada 1.256 lot, ya. 1.256 lot. Jadi kalau misalnya ini 100.000 dolar ini cuma 8 ya jumlahnya. Kalau misalnya ini sudah habis, ya kita nggak bisa ambil ini. Kita bisanya ambil yang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Nah, kalau 50.000 ini misalnya sudah apa habis 9 kurang 1 gitu, ya kita cuma kebagian 1. Kalau direbut orang lain ya kita nggak dapat. Seperti itu teman-teman. Jadi cepat-cepatan di sini. Ya. Perhitungan ya bagi hasilnya teman-teman. Ini bukan saham ya teman-teman ya. Ini bukan saham dan ini nggak ada hubungannya dengan IPO dan listing market karena dia nggak IPO, nggak listing market. Ya. Jadi murni kita memberikan sebuah kontribusi dan kita mendapatkan keuntungan dari apa yang kita berikan. Seperti itu. Nah, di sini di putaran kedua ini nanti teman-teman bisa cek di akunnya masing-masing apakah yang lot yang 100.000 ini masih ada apa enggak. Kalau sudah habis di situ enggak ada pilihannya berarti ya sudah habis, teman-teman enggak bisa ambil ya. Contohnya di sini 100.000 ini 11 lot ya. Jika keuntungan perusahaan itu 30%, maka teman-teman dapat 55% dari 30%-nya ini. Ya, jadi totalnya 55% kali 30% berarti 16,5% teman-teman. 16,5% kali 100.000 misalnya investasinya teman-teman ya. Itu berarti teman-teman dapat 16.500. Ini kalau teman-teman ambil 100.000 cash. Tapi kalau diangsur 10 kali, misalnya 10.000 per bulan selama 10 kali, maka persentase keuntungannya 52%. Teman-teman dapatnya 15.600 dolar. Ini keuntungan dalam 1 tahun ya, teman-teman ya. Keuntungan dalam 1 tahun di sini. Dari keuntungan perusahaan. Jika ini digarisbawahi, jika dalam 1 tahun perusahaan tersebut ya itu menghasilkan keuntungan 100%. Jadi di sini tetap sesuai dengan besaran keuntungan ini, 30%-nya keuntungan itu berapa? Nah, seperti itu, teman-temannya. Nah, ini dihitung bila perusahaan menghasilkan keuntungan 100% dalam 1 tahun. Ya. Kalau misalnya perusahaan menghasilkan keuntungan misalnya 50%, berapa, Pak? Ya, kalau 50% kan 30%-nya dari 50% itu kan 10 juta dolar. Kan? Kalau 50%-nya itu adalah 10 juta dolar ya. Berarti tinggal dikalikan ini 10 juta dolar dikalikan 16,5% ini. Teman-teman, ya. Paham, teman-teman, ya. Jadi 16.500 keuntungan 16.500 ini jika perusahaan untungnya 20 juta dolar dalam 1 tahun. Nah, paling kecil berapa, Pak? Yang paling kecil 1.000 dolar. Kalau 1.000 dolar, jumlah lotnya cuma 750. Ini keuntungannya 30%. Dalam 1 tahun, itu estimasinya keuntungannya 90 dolar. Jika diangsur, keuntungannya adalah 84 dolar dalam 1 tahun. Teman-teman. Jadi semakin banyak ini yang dibayarkan kontribusinya akan persentasenya juga akan semakin tinggi teman-teman ya. Ini estimasi bila keuntungan perusahaan sekali lagi ya senilai 20 juta dolar 100%. Jadi dihitungannya sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Apakah bisa Pak perusahaan menghasilkan 20 juta dolar dalam 1 tahun? Jadi modalnya 20 juta dia hasilkan juga 20 juta. Bisa. Karena kapasitas produksi perusahaan juga sangat besar dan itu juga bertumbuh sesuai dengan pangsa pasar ya, teman-teman. Nah, lot dibedakan dari besaran investasi dan persentase penghasilan. Kemudian makin besar harga lot, makin tinggi persentase investor dari keuntungan perusahaan. Makin awal putaran yang dimasuki, makin tinggi persentase investor dari keuntungan.
Lot dapat dibeli dengan pembayaran sekaligus atau dalam bentuk angsuran. Jadi tadi yang 1.000 dolar tadi atau 2.000 dolar ini semuanya bisa cash atau bisa diangsur 10 kali, teman-teman. Kalau 1.000 ya 100 dolar per bulan, kalau 2.000 ya 200 dolar per bulan. Investasi sekaligus menawarkan persentase penghasilan yang lebih tinggi. Periode keuntungan yang direncanakan dalam waktu setahun sejak diluncurkannya, proses produksi dan dimulainya realisasi produksi. Jadi teman-teman untuk merealisasikan ini perusahaan nggak menunggu 20 juta dolar selesai, kemudian untuk bangun pabrik nggak. Ketika dana ada yang masuk, itu perusahaan sudah merealisasikan. Nah, makanya saat ini di putaran pertama kita sudah selesai, artinya perusahaan sudah mulai merealisasikan pembangunan. Kita saat ini sudah di putaran yang kedua, terakhirnya putaran yang ketiga, teman-teman. Ya, saat ini investor yang sudah ada untuk mendukung proyek ini ada lebih dari 200 ribu orang, ya, partisipan. Ya, penawaran investasi hanya 5.020 lot. Jadi total dari periode 1, 2, hingga 3 nih teman-teman sampai akhir ya 20 juta dolar itu hanya totalnya hanya 5.020 buah. Ya. Kemudian penawaran dengan penghasilan maksimal seumur hidup itu 60% hanya 8 buah saja. Ini sudah selesai. Kemudian kita di kloter kedua juga dikasih jatah 8 buah untuk maksimal ya. Paket maksimal yang 100 ribu dolar itu maximal cuman 8. Pak, kalau saya ambil beberapa paket bisa? Bisa. Ya. Apakah sistem keuntungannya itu bagaimana cara menghitungnya kalau saya mengambil paket yang berbeda-beda? Kalau teman-teman mengambil paket yang berbeda-beda, misalnya 1.000, ini ya, paket 1.000, itu 30% kan keuntungannya. Kemudian teman-teman ambil yang 5.000 misalnya 40%. Ya, ini dihitung masing-masing teman-teman ya. Kalau yang 5.000 yang dihitung yang keuntungan 40%, yang 1.000 yang dihitung 30%. Jadi nanti paketannya, laporannya juga masing-masing sesuai dengan paket atau lot yang teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman menjadi partisipan aktif ya Skyward Community, teman-teman juga dapat bonus afiliasi ya di sini. Tapi di sini bonus afiliasinya berbeda persentasenya ya. Tingkat pertama itu 3%, tingkat kedua 1%, tingkat ketiga sampai 9 itu 0,5%, tingkat ke 10 sampai 19 0,2%, tingkat ke 20 hingga ke 24 itu 0,1%. Lebih sedikit tapi ya lumayan kalau banyak ya, teman-teman. Ini ada yang menanyakan juga kemarin, Pak, apakah ini untuk mitra yang baru ataukah yang lama? Jangan khawatir teman-teman, semuanya ini pengambilannya juga di akun masing-masing. Artinya mitra lama ini berlaku juga untuk partisipan-partisipan lama di jaringan teman-teman pun, kalaupun ambil teman-teman juga dapat rewardnya, ya reward afiliasinya. Peluang investasi terbatas dan akan dihentikan setelah jumlah yang diperlukan terkumpul. Ya. Ketentuan keikutsertaan di proyek ini. Setelah 5 tahun, investor dapat menarik diri dari proyek dan menarik investasinya berikut persentase atas penggunaan dana. Untuk itu diperlukan agar 2 bulan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan keikutsertaan investor dalam proyek akan diperpanjang secara otomatis. Ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman berinvestasi pada saat sekarang, kemudian teman-teman sudah hasilkan bagi hasilnya, kemudian 5 tahun kemudian teman-teman mau ambil ambil balik modal teman-teman itu bisa. Artinya sekali lagi di sini ini bukan saham, ini nggak ada IPO-nya, ini nggak ada listing market-nya. Jadi keuntungannya di sini adalah teman-teman tinggal mendapatkan bagi hasil dari penjualan proyek. Bisa dikatakan teman-teman menjadi bagian dari pemilik pabrik ya yang tidak listing market. Ya. Cuman ambil dividen saja. Ya, investor memiliki hak seumur hidup atas pembayaran keuntungan serta persentase atas penggunaan dana investasi yang ditanamkan di proyek.
hingga mereka mengambil keputusan untuk keluar dari proyek. Artinya ketika teman-teman nggak ambil dana teman-teman atau modal teman-teman dari perusahaan, itu teman-teman berhak untuk mendapatkan keuntungan ini seumur hidup selama perusahaan di situ beroperasi. Ya. Jangan khawatirkan tentang sewa tanah 50 tahun tersebut karena itu sudah bisa diperpanjang lagi. Artinya di sini teman-teman, ini ya, investor akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu operasional proyek ini setidaknya hingga 50 tahun. Tapi juga ini juga masih bisa diperpanjang kontraknya. Selama investor tidak meninggalkan proyek dan tidak menarik investasinya, seluruh hak yang dimilikinya akan dialihkan kepada pewaris. Penerbitan persentase dalam kasus investor meninggal tidak akan berhenti. Artinya aset ini juga bisa diwariskan. Ya. Dengan setiap investor akan ditandatangani perjanjian dengan ketentuan lengkap soal investasi. Jadi jangan takut teman-teman, perjanjian juga nantinya juga ada sendiri dilampirkan yang perlu teman-teman tanda tangan. Investasi jangka panjang yang maksimal, ya. Produksi tanah, produksi tak memiliki batasan dalam hal jangka waktu operasional. Di pabrik dilakukan pembaruan perangkat keras. Tanah disewa selama 50 tahun dengan peluang untuk memperpanjang kontrak. Jadi tidak terbatas selama 50 tahun saja, kontraknya juga diperpanjang. Selama perusahaan tersebut beroperasi, maka teman-teman mendapatkan terus keuntungan setiap tahunnya. Keuntungannya mulai didapatkan pada saat perusahaan produksi dan penjualan, dan itu perkiraan kurang dari 2 tahun. Jadi ini ibaratnya seperti investasi jangka menengah, teman-teman. Ya, jadi cepat cuannya, ya, seperti itu. Peluang emas terbatas, ya. Masalah besar di bumi perihal sumber kehidupan yaitu tanah. Peluang besar untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bumi. Benefit berkelanjutan untuk kelangsungan bumi dan kehidupan finansial secara personal, teman-teman. Jadi keuntungannya untuk alam semesta ada, untuk lingkungan ada, untuk umat manusia juga ada, untuk hewan, tanaman juga ada, dan yang secara pribadi untuk finansial teman-teman sendiri juga ada. Nah, di sini apa perbedaannya antara USD dan Tera di sini? USD transport, ya teman-teman, pembangunan infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Sedangkan UTERA, pembangunan pabrik dan klaster biosfer humus UTERA seluas 3,2 hektar. Ini seluas 36 hektar di Minsk, Belarus, dan seluas 28 hektar di Uni Emirat Arab, teman-teman, yang dibangun. Jadi memang kapasitasnya lebih besar. Perusahaan induk USD Transport, ini induknya, teman-teman, ya. Bagi teman-teman yang mempertanyakan apa perbedaannya USD Transport dengan UTERA, ini USD Transport ini induknya. Jadi yang teman-teman akuisisi kemarin itu ya induknya. Kemudian UTERA ini anak perusahaan. Kemudian kontribusi pendanaan reward portion, ya. Rewardnya berupa saham atau portion atau bagian dari kepemilikan perusahaan, teman-teman, ya. Kontribusi pendanaannya sama, ya. Yang bisa untuk dividen dan listing market. Akan tetapi di sini kontribusi pendanaan reward bagi hasil, ya. Jadi nggak ada yang namanya listing market. Kalau USD Transport itu bagus untuk batu loncatan. Tapi kalau UTERA bagus untuk passive income tahunan. Ya, teman-teman. Jadi bila teman-teman ingin mendapatkan keuntungan dalam kapasitas tinggi, mabless, tapi apa itu namanya, jangkanya itu jangka menengah dan panjang, itu pakai USD Transport. Tapi UTERA bagi teman-teman yang kepengen cepat menghasilkan keuntungan, kepengen cepat membuktikan, ya, dan menghasilkan secara pasti per setiap tahunnya, maka untuk jangka menengah itu sudah menghasilkan, itu teman-teman bisa pilih UTERA. Nah, jadi di sini ada apa itu namanya segi
yang saling melengkapi teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan antara USKI Transport dengan Yutera ini. Nah, masalah besar yang perlu kita selesaikan yang terjadi di dunia ini, yang pertama adalah meluasnya wilayah gurun. Meluasnya wilayah gurun dalam logika penggurunan tanah di seluruh dunia. Jumlah bahan organik di dalam tanah melewati tingkat kritis 3% dan terus menurun. Di sini, masalah dunia kedua, penipisan tanah. Di banyak negara, tanah di tengah dalam kondisi sekarat. Hal ini banyak dibicarakan oleh orang-orang berpengaruh, pemikir, pembisnis, pengusaha. Misalnya, Sadhguru dengan proyek Safe Soil membahas topik ini. Kemudian masalah mendesak dunia yang ketiga adalah ancaman kelaparan. Kelaparan salah satu senjata pemusnah massal terbesar. Mengapa sih kok kelaparan, Pak? Karena tanahnya sudah nggak subur. Kalau tanah nggak subur, hasil produksinya juga akan tidak maksimal. Kalau hasilnya nggak maksimal, berarti ada penurunan kapasitas produksi dari pertanian. Kalau ada penurunan kapasitas produksi dari pertanian, ya manusia makan apa? Ya gitu. Sedangkan jumlah manusia juga stabil dan bahkan cenderung meningkat. Hanya ancaman kelaparan juga meningkat. Berdasarkan CDC melaporkan bahwa 100% penduduk Amerika Utara menderita kekurangan kalium, ya. 90% menderita kekurangan vitamin E, 70% menderita kekurangan vitamin K, 52% kekurangan magnesium, 43% kekurangan vitamin A, 40% kekurangan vitamin C. Dan ini semuanya faktornya adalah dari kualitas makanan. Dan Amerika, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya tadi, itu adalah pangsa pasar besar kita, teman-teman. Tanah hidup warisan yang kita peroleh dari generasi sebelumnya dan akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Kita dapat menghentikan bencana ekonomi ini. Kita mampu mengarahkan masa depan ke vektor pengembangan yang lain, alih-alih ke arah yang tengah pasti menanti kita saat ini. Semua produk yang diproduksi petani pada awal abad 20 ya, itu mengandung 90% lebih banyak mikroelemen dibandingkan saat ini, teman-teman. Sedangkan sekarang kita hanya mendapatkan 10% elemen bermanfaat dari yang kita perlukan. Jadi turunnya merosotnya itu sangat jauh. Makanya orang-orang zaman dulu, teman-teman, ya, karena kualitas tanahnya bagus, kualitas tanamannya bagus, kualitas tumbuhannya juga bagus, teman-teman. Makanya umurnya bisa panjang-panjang, ya. Mereka ibaratnya dalam sisi kesehatannya sangat terjamin. Beda halnya dengan orang-orang zaman sekarang nih, teman-teman. Udah karena struktur tanahnya juga menurun, kualitas tumbuhan atau tanamannya, sayur-sayurannya juga menurun. Kebanyakan bahan-bahan beracun di situ yang diakibatkan pupuk-pupuk kimia yang mengendap di sana, akhirnya itu akan mempengaruhi kesehatan manusia di zaman sekarang. Nah, buktinya sekarang usia mungkin kepala dua sudah ada juga yang kena stroke, ya kan? Kepala tiga ya sudah mulai apa terasa badannya nggak sehat itu karena semuanya karena faktor alam teman-teman. Nah, visi mulia Mr. Yunisky ini bagaimana caranya mengembalikan ya tingkat kesuburan tanah hingga kembali ke zaman dulu. Akhirnya cita-cita kita hidup di era yang modern tapi kualitas kehidupan kita itu sama dengan era zaman dulu, yaitu dalam sisi kesehatan, dalam sisi masa hidup, ya itu kita lebih tinggi, ya menyamai orang-orang zaman dulu, teman-teman. Seperti itu. Dengan apa kita harus memberi makanan tanaman agar ia kembali makmur seperti dulu dengan Yutera, teman-teman. Ya. Nah, inilah ya presentasi tentang Yutera. Setelah ini kita next ke tanya jawab teman-teman. Sebelum dibuka nanti kita mungkin ada informasi-informasi yang akan kita sampaikan.